baru satu hari kerja udah diberhentiin. Abang masuk kerja atas bantuan Pak RT. Saya nggak bisa ngebayangin deh, bagaimana marahnya Pak RT kalau sampai dia tahu Abang diberhentiin gara-gara berantem lagi. Kalau cuma jadi supir, ngapain lu sekolah tinggi-tinggi? Ngapain gua keluarin duit banyak-banyak? Lebih baik gua pergi haji berduanya lo. Dul, gua berani tunda pergi haji berduanya lo, sebab gua pengen lo jadi orang pinter, jadi orang gede, supaya hidup kita gak susah. Dibodohin orang terus. Besok lo pulangin tuh mobil. Gue gak suka lo jadi supir. Bagaimana gak marah-marah? Gue yang capek banting tulang, lo yang bikin utang. Gaji gue setahun lo sedot buat bayar barang kreditan. Tapi kan kita perlu panci, Bang. Perlu sih perlu. Kan masih bisa ditunda. Tunggu dong sampai gue punya duit. Jangan utang melulu. Lo tahu, kalau begini terus-terusan, 7 turunan lo bakal kelibet utang. Iya deh, ntar saya pulangin. Tiga tiga ribut. Bagaimana gak marah-marah? Gue yang capek banting tulang, lo yang bikin utang. Gaji gue setahun lo sedot buat bayar barang kreditan. Tapi kan kita perlu panci, Bang. Perlu sih perlu. Kan masih bisa ditunda. Tunggu dong sampai gue punya duit. Jangan utang melulu. Lo tahu, kalau begini terus-terusan, 7 turunan lo bakal kelibet utang. Iya deh, ntar saya pulangin. Tiga-tiga ribut. Lebih baik saya mancing, ngilangin pikiran pusing. Di rumah bengong melulu, lame-lame rambut copot satu-satu. Baru satu hari kerja, udah diberhentiin. Abang masuk kerja atas bantuan Pak RT. Saya nggak bisa ngebayangin deh, bagaimana marahnya Pak RT kalau sampai dia tahu Abang diberhentiin gara-gara berantem lagi.